untuk orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Bagi orang mukmin, dunia ni penjara. Susah duduk dalam penjara ni. Payah. Walaupun kita tak pernah duduk dalam penjara, orang cerita macam itulah. Kan? Tapi makan free katanya lah, kan? Susah-susah dia kata masuk penjara lagi bagus. Tapi orang kafir menganggap ini syurga. Sebab kita balik-balik, ada orang ataupun kelompok rasa hidup ni dunia je, tak ada dah balasan. Yang ketiga, menginsafi bahawa maut pasti tiba. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang di atas muka bumi pasti binasa, dan wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan akan terus kekal selama-lamanya. Kita ni tidak kekal. Maut pasti akan menjemput kita bila-bila masa. Tak kira tua, tak kira muda, tak kira dewasa ataupun kanak-kanak. Tak kira tuan-tuan. Jangan kata hari ni tak boleh dah kata, adat-adat ni tak boleh kata, oh adat orang tua mati dulu. Tidak. Hari ni tak kira usia tuan-tuan. Tanpa sebab pun boleh mati. Tanpa sebab boleh mati. Tak tahu-tahu, dah meninggal dah dia. Muda lagi. Umur tak sampai 20, umur tak sampai 30 hari ni. Biasa. Sudah biasa. Bukan luar biasa. Sebab yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, dah habis semua dah. Akhirnya Allah kata, wahai malaikat Israel, cabut nyawa engkau sendiri. Keperitan yang dirasai oleh Israel itu, barulah dia tahu betapa peritnya selama ini dia mencabut nyawa-nyawa orang. Perit. Baru dia tahu betapa peritnya mencabut nyawa-nyawa orang. Sebab bila dia cabut nyawa dia sendiri, dia sendiri rasa perit. Dia sendiri rasa perit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firu dzikraha dimudzlazati wa mufrikul jama'ati." Ingatlah selalu perkara yang menamatkan kelazatan dan menceraikan golongan-golongan, yakni kematian. Sebab itu kita ni tuan-tuan dengar orang meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un, hormati dan iringilah jenazah. Kan? Sempurnakanlah jenazah, baru kita nampak kan? Terkujurnya tubuh, terpisahnya jasad dan roh kan? Baru kita rasa tuan-tuan. Sebab itu bila kita mendengar talqin, sebenarnya talqin ni memberikan iktibar pada orang yang hidup. Kita yang dengar ni patut dengar betul-betul talqin. Dengar betul-betul talqin. Supaya mendatangkan keinsafan pada diri kita yang hidup ini. Bahawa kita juga boleh dijemput pada bila-bila masa. Bolehkah lidah aku ni nanti menjawab apa soalan yang ditanya? Ditanya pada kita, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa saudara mara kita, boleh tak agak-agaknya kita menjawab dengan lidah yang lancar dan fasih? Seperti mana yang imam cakap, jawablah engkau dengan lidah yang fasih, lagi lancar. Allah Tuhanmu, Muhammad Rasulmu, Al-Quran imammu, orang mukminin saudaramu. Agak-agaknya kita boleh tak jawab di akhirat nanti. Sebab itulah yang kita sebut tadi. Bila kita fikir pasal mati, Allah taubat kita tuan-tuan. Taubat lahun orang kata. Tak nak buat dah. Sebab kita takut
kita tidak mampu, kita tidak mampu nak berhadapan dengan persoalan-persoalan dan azab itu. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kandungan suhuf Nabi Musa? Baginda berjawab, menjawab, keseluruhannya adalah pengajaran. Aku merasa hairan terhadap orang yang yakin kepada kematian tetapi ia masih terus bergembira. Aku hairan kepada orang yang yakin tentang neraka tetapi ia masih ketawa. Aku hairan terhadap orang yang meyakini qadar ketentuan Allah tetapi masih kecewa. Aku hairan terhadap orang yang melihat dunia yang membolak-balik penghuninya tetapi ia masih merasa aman terhadap dunia. Aku juga merasa hairan terhadap orang yang meyakini adanya hisab di kemudian hari tetapi masih tetap tidak beramal untuk bekalan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
syarafa wa dar. Innaka la. Saya sambung sikit je lagi tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah. Sambil duduk menghadap satu kubur, Rasulullah bersabda, "Tiap hari kubur ini menyeru dengan nyaringnya. Hai anak Adam, lupakah engkau kepada aku? Tidakkah engkau ketahui bahawa aku ini tempat keseorangan, tempat kesunyian, tempat cacing dan tempat yang sempit kecuali yang Allah lapangkan baginya." Kemudian baginda bersabda, "Lal qabru raudatu min riyadil jannah aw khufratu min hufarin niran." Kubur ini adalah satu taman dari taman-taman syurga, atau sebaliknya lubang dari lubang-lubang neraka. Yang keempat tuan-tuan, mengetahui akan hakikat Islam, iaitu dengan mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama, dasar hukum halal dan yang haram. Firman Allah, Allah suruh kita tuan-tuan doa minta supaya setiap hari bertambah ilmu kita tentang agama. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, berdoalah, ya Tuhanku tambahilah aku dengan ilmu agama. Minta Allah setiap hari bertambah faham kita tentang agama. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innamal ilmu bitu'allumil wal fiqhu wat tawf. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperolehi dengan belajar dan kefahaman pula. Hanya didapati dengan mendalaminya. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, diberikan kefahaman yang mendalam dalam urusan agama. Maknanya yang kita nak ni supaya kita kenal hakikat Islam yang sebenar. Sebab itu kita kena minta daripada Allah supaya Allah tambah ilmu kita, Allah tambah kefahaman kita. Sebab kita nak jadi orang yang diberikan kebaikan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, selain daripada kita kenal Islam, kita juga mengetahui akan hakikat jahiliyah. Kenal ciri-ciri jahiliyah. Apa yang orang kata, apa yang dikatakan ataupun dikategorikan sebagai fahaman-fahaman yang terseleweng daripada Islam, yang sesat daripada Islam, yang terkelincir dan terkeluar daripada Islam. Kena kenal juga. Jangan kita kata, kita sebut ni tak kenal. Benda ni tak ada masalah lah. Tahu. Ini dia jahiliyah. Ini dia yang terkeluar daripada Islam. Sebab Nabi kata, man ta'allama lughata qaumin amina makrahum. Barang siapa yang mempelajari bahasa sesuatu kaum, ia terselamat daripada rencana jahat mereka. Bukan sekadar maksudnya kita belajar bahasa asing, tapi kita juga tahu benda-benda yang asing, ciri-ciri yang asing daripada Islam, supaya kita tahu beza. Sebab di zaman yang kadang-kadang kita sudah tidak dapat kenal antara yang hak dan batil, tak tahu beza dah, tak boleh beza dah, sebab terseleweng, terkeliru fikiran kita. Maka sebab itulah kenapa kita harap kita faham akan hakikat ajaran Islam yang sebenar, dalam masa yang sama kita juga mengetahui akan hakikat dan ciri-ciri jahiliyah itu sendiri. Jadi saya kira sekadar itu dulu pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kefahaman kepada kita terhadap agama, dan seterusnya kita terus hidup dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim.
الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا